Makan begini aja sampai ngumpet-ngumpet loh guys, karena bener-bener dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Mbak Pimita Sri Wangsila. Seorang apa kabar pena? Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini aku bakalan mukbang lagi, tapi kali ini aku mukbangnya nggak mau pedes-pedes ya teman-teman, karena lambung aku masih belum sehat. Jadi aku cukup satu cabai aja. Jadi cabainya fresh. Ya. Kali ini aku mau makan bakso original aja. Dan di sini ada saus sedikit. Ada gajihnya, ada bakso. Ini bakso biasa teman-teman. Di sini ada es teh susu dingin ya, karena hari ini panas banget. Dan ini juga baksonya udah nggak terlalu panas, tadi sudah aku diamkan sebentar biar dingin ya sifatnya dia ke aku. Apa sih dia, canda guys, canda. Dan ini sudah jam 2:30 teman-teman, 2:30. Aku baru makan karena tadi aku habis ngurusin simbah aku dua-duanya. Jadi ya begitulah kerja di Taiwan atau kerja di manapun. Jadi kadang-kadang jadwal makan, jadwal tidur, jadwal mandi, jadwal apa itu nggak teratur ya. Jadi jangan dilihat gajinya gede atau apa, jadwalnya itu nggak teratur sama sekali. Oke, nggak usah berlama-lama, Bobby mau lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini aku mau aduk dulu semuanya biar mantul guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mau cobain kuahnya. Ini kuahnya ada pedes-pedesnya dikit ya. Sebenarnya sih ada yang disediain dari Yayu Sri, cuma nggak aku masukin semua, lagi kurang bersahabat. Jadi ya begini aja dulu. Ada sayurnya, sawi, ada mie nya juga dikit aja. Aku ini nggak pakai bihun lagi, pakai mie aja. Dan di sini gaji ya teman-teman. Oke, di sini aku mau cobain bakso biasanya. Biasanya kan ada bakso iga, bakso beranak, bakso mercon, bakso urat, bakso keju. Ini bakso biasa. Bakso biasanya juga nggak kalah mantul ya. Bismillah. Jadi untuk paket bakso biasanya ini ada 6 biji baksonya. Mie-nya, wow, aku nggak suka. Hari ini nggak suka terlalu pedes ya. Jadi mie-nya cukup putih-putih gini, nggak merah-merah kayak biasanya. Di sini ada gajinya, kalian bisa lihat gaji. Aku suka banget gaji. Kenapa aku makannya sore? Karena tadi habis ngurusin simbah, dan simbah aku tuh nggak suka kalau aku makan sapi. Ini kan sapi ya, terbuat dari sapi, 100% asli sapi, daging sapi, nggak ada campuran daging B2-nya. Nah, si nenek aku tuh nggak suka aku makan sapi karena kata dia tuh di agamanya dia tuh dilarang. Dia sendiri yang melarang diri sendiri untuk makan sapi. Jadi orang lain nggak boleh masak sapi. Pernah aku masak ketahuan gitu ya, dimarahin. Baksonya lagi ya, ini bakso biasa. Tadi pas masaknya itu nggak aku rekam karena HP aku pas ngeblank, kamera aku ngeblank, karena ya tahu sendiri kamera aku kan kamera tutup ya. Karena aku lagi nggak bisa pedes-pedes banget, jadi cabenya
juga nggak merah teman-teman. Di sini mau minum dulu. Dingin-dingin seger ya. Kemarin kan abis ada typhoon dan hari ini panasnya ampun, panas banget. Ini bakso ya, aku kemarin itu abis nitip di Teh Nurul teman-teman. Karena aku takut ketahuan tawa nenek nanti dimarahin, jadi aku nitip di rumah tetangga. Mereka dapat kiriman banyak banget, ada bakso apa aja itu kemarin udah aku review semuanya. Ini terakhir aku titipin ke rumahnya Teh Nurul, majikannya Teh Nurul. Kalau majikannya Teh Nurul mah nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah komplain juga. Tapi kalau di sini wah susah. Kayak misalkan kemarin aku bikin salad buah gitu ya, itu ngasihnya ke teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang kepengen beli juga ini baksonya Yayu Sri, itu bisa hubungi di kontak di bawah ini. Pokoknya aku nanti bakal kasih di video dan di deskripsi box ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan kepengen beli juga, karena baksonya menurut aku rekomendasi banget. Nanti aku tulis di bagian video dan deskripsi box lengkap nomor HP dan Facebooknya. Aku zoom ya baksonya. Baksonya kenyal, enak, nggak berasa tepung. Kalian bisa lihat. Tadi minyak aku sedikit aja, takut nggak habis. Makan begini aja sampai ngumpet-ngumpet loh guys, karena bener-bener dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sisa sayur dikit sama mie dikit. Sebenarnya kalau yang nggak suka pedes itu, kuah yang original aja itu udah enak banget, seger. Kalau aku suka pedes, cuma kemarin habis sakit perut, lambungnya itu, asam lambungnya naik. Baksonya masih ada sisa 3. Makanya kilat, ngumpet-ngumpet yang enggak duduk di depan. Udah kayak berasa di orang Indonesia beneran ya. Gak bisa libur, tapi masih bisa menikmati makanan Indonesia. Aku di sini sisa kuahnya aja. Sini mau tak seruput aja. Mau tak seruput-seruput. Tadi aku seduhnya pakai air panas setengah, terus tambahin es. Itu jadi kayak nggak manis ya. Padahal airnya cuma sedikit, esnya banyakin. Udah, ini suapan terakhir ya. Oke.
Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Videonya durasi pendek karena ini sudah sore lumayan ya, udah menit 3. Mau istirahat sebentar, kakek sama nenekku masih di depan. Nanti mau cuci-cuci piring semuanya, duduk-duduk sebentar. Sorenya lanjut masak. Biasa begitu pekerjaan aku, guys. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.